Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah cara-cara untuk kita unboxing robot vacuum ni, dan juga sebab sikit berkenaan dengan pemasangan yang perlu kita buat. So bila kita unbox, so ini apa yang kita dapat di dalam. Okay, kita ada USB, ini untuk charger. So yang ini brush dia. So ini kita punya robot set lah. So, dalam ni kita ada dia punya kain. Dan ini stiker untuk kita letakkan kain ni. Okay. So yang ini saya dah buka. Okay. Jadi masa sebelum buka tu kena hati-hatilah sebab cover ni dia agak ketat sebab untuk tujuan shipping. Okay. Jadi kena hati-hati keluarkan set robot ni daripada cover dia yang ni. Okay. Jadi untuk kita pas okey, ada juga ada bros. Kita ada bros ni. Jadi dua unit ni kita letak je sebelah ni tayar dia, roller sebelah ni kita just clipkan sahaja, pada bentuk kotak kita just clipkan sahaja. Okey. Dan dia akan lekat. Ini pun sama. Jadi bentuk kotak tu, okey, lubang tu, dan kita just clipkan sahaja. Ini dah siap. Jadi yang stiker ni tadi, so yang stiker ni tadi kita tanggalkan dan kita lekatkan di sebelah brush ni tadi. Dia ada ruang kat sini bentuk ni. Kita lekatkan macam ni. Dan sebelah brush yang satu lagi pun sama, stiker ni kita lekatkan. Dan kita ambil kain dan letak sahaja. Okey, letakkan pada stiker hitam tadi. Okey, so dia akan jadi macam ni. Jadi dah siap lah kita punya robot ni. So kita balikkan. Okey, ni tangkai dia. Dan kita boleh on. Dia mula berfungsi.